الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد yang kami muliakan dan kami ta'zimi segenap masyayikh Majelis Keluarga Pondok Pesantren Najmul Ulum Al-Mursyidiyah yang sangat kami hormati dan kami ta'zimi, khususnya pengasuh Pondok Pesantren Najmul Ulum yang mulia Syekhina Murubiruhina Abu Ya Kiai Haji Abdul Latif Azim Al-Atif Habibullah Ta'ala Munafallahu Alayhi Nabi Ulumihi wa Barakatuh Assalamualaikum. Yang kami muliakan segenap Dewan Pengasuh, Dewan A'wan, Dewan Madrasiyah, Dewan Ma'hadiyah yang sangat kami hormati dan kami ta'zimi, segenap hadirin para masyayikh yang berkenan hadir pada pagi ini, yang pertama Kiai Haji Abdul Wahid Ahmad, yang mulia Kiai Haji Abdul Qadir Syamsuddin, yang mulia Kiai Jamal Da'in, yang mulia Lora Ismail Abdullah LC, dan segenap para ustaz, para masyayikh yang berkenan hadir pada pagi hari ini yang sangat kami ta'zimi dan kami hormati. Segenap panitia juga hadirin anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian yang dari SMA yang saya kami cinta sayangi. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayah serta maunahnya kita bisa bertatap muka pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan karibah Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin yang saya hormati, kami di sini hanya menyampaikan beberapa sambutan. Yang pertama, kami pribadi juga tim panitia mengucapkan selamat datang pada segenap masyayikh yang berkenan hadir, pada hadirin baik anak-anakku yang dari MTSSA Najmul Ulum atau yang dari SMA Al-Mursyidiyah, selamat datang. Dan kami selaku tim panitia juga tuan rumah mengucapkan terima kasih atas kehadiran antum sekalian, dan mohon maaf apabila dari segala hal masih banyak kekurangan, baik dari tempat, lebih-lebih hidangan. Untuk para masyayikh kami mohon maaf, juga untuk para hadirin kami mohon maaf, para asatid, undangan asatid kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Namun kami selaku salah satu pengurus atau salah satu guru di sini, kami sangat bangga kepada tim panitia. Kami bangga pada kalian karena perjuangan kalian bisa mengadakan acara sebesar ini, bahkan bisa mengundang penyaji yang insya Allah sudah tidak asing lagi, akan tetapi beliau walaupun dekat tapi pendidikannya jauh, bisa dilihat dari LC-nya. Jadi untuk para asatid, adik-adikku sekalian, para murid, mari kita dengarkan segala hal yang beliau sampaikan, nanti insya Allah akan banyak yang kita terima. Insya Allah banyak pengalaman-pengalaman beliau yang belum kita rasakan.
Hadirin yang berbahagia, daripada itu kami selaku pengurus MTS, selain mengucapkan terima kasih, kami harap kepada adik-adikku sekalian tim panitia, kalian jangan pernah merasa besar hati, karena kedepannya kalian akan menghadapi sesuatu yang lebih besar. Apakah ini termasuk menakut-nakuti? Tidak, tapi akan menjadikan persiapan untuk kalian kedepannya bagaimana menghadapi baik itu berupa acara atau kepengurusan dan yang lain-lain. Kalau kami lihat, alhamdulillah, karena alhamdulillah saya masih beri nafas sampai hari ini, saya pribadi adalah saksi hidup mulai dari nol, belum ada bangunan MTS sampai sekarang sudah berapa tahun, ini sudah luar biasa. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah merasa kecil hati, karena untuk sukses itu butuh proses. Lebih-lebih masalah pendidikan butuh proses. Prosesnya panjang gitu loh, butuh proses panjang, tidak mudah. Terutama masalah administrasi. Alhamdulillah, dulu saya masih ingat masih tidak ada orang yang bisa komputer. Alhamdulillah sekarang adik-adikku sekalian luar biasa. Tinggal kekompakan kita yang harus kita jaga, kekompakannya. Karena saya sering perhatikan, ya maaf, sebagian yang setelah tugas ini rasa kerjasamanya agak kurang. Perlu diingat, pesantren ini lebih-lebih kita membahas Maulid Nabi Muhammad. Beliau adalah uswatun hasanah, uswah bagi kita, contoh bagi kita. Akhlak beliau luar biasa. Santri juga, santri ini akhlak diutamakan. Jadi kami mohon adik-adikku sekalian tim panitia, apabila nanti sudah selesai tugas, mempunyai tugas di pondok, jangan lupa kerjasamanya. Jadi kelemahan kita sekarang itu adalah kekompakan masih kurang. Tapi bukan berarti kita tidak berjalan di tempat ya, akan tetapi kita sudah berjalan berproses sedikit demi sedikit, insya Allah kedepannya akan semakin baik. Anak-anak sekarang saja yang belum lulus SMA itu sudah menguasai IT, ini luar biasa. Berarti kalau ilmu itu sudah Anda pegang, tinggal kalian itu kerjasama kompak sesama pengurus, jangan saling senggol, jangan cak meturin cak cunga nyolan. Sudahlah, kita itu di sini semua adalah kebulan, kita itu adalah pengabdi Al-Mursidiyah, demi Al-Mursidiyah. Kalau kita itu bekerja sama dengan baik, insya Allah Al-Mursidi akan sangat besar. Bukan hanya besar, tetapi akan sangat besar. Kalau kita hanya mengandalkan hanya kehebatan kita sendiri, maka kita hanya ya seperti itu terus, tidak akan ada perubahan. Jadi kedepannya mari jaga kekompakan kita sesama pengurus. Bekerjalah sesuai tupoksi kita masing-masing. Saling bantu apabila ada temannya yang belum mampu. Dan apabila Anda nanti menjadi pengganti, karena kami-kami ini sudah ya mudah-mudahan masih panjang umur, akan tapi kami akan pasti ada waktunya mundur. Jangan lupakan sejarah, jangan lupakan para seniornya. Insya Allah kalian kalau tidak melupakan senior kalian, insya Allah kalian akan semakin hebat seperti itu. Jadi kami mohon sekali lagi, kekompakannya, kerjasamanya antar pengurus, jangan sampai ada perpecahan, jangan sampai ada perbedaan yang sangat menonjol. Salinglah bahu-membahu untuk membesarkan Al-Mursidiyah. Mungkin hanya itu dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangan, ketidakpantasan kata-kata, mohon maaf. Karena memang tidak bisa berkata-kata di atas panggung, kini juga aja. Akhiran, wallahu musta'an ila sabilir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.